الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Rukun yang keempat dari rukun-rukun iman adalah beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. Kita beriman bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak patut untuk disembah dan mereka adalah rasul-rasul Allah yang patut untuk ditaati. وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dan memberikan wahyu kepada mereka. وأيدهم بالآيات. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat mereka dengan tanda-tanda dan keagungan Allah. Nu'min bi'annahum addul amanah lati a'tamanahum Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman, kita juga beriman bahwa mereka telah menunaikan amanah yang diembankan oleh Allah. Wa nasahu akmal an-nusih. Dan mereka telah memberikan nasihat dengan nasihat yang sempurna. Wa ballaghu wa lam yaktumu syai'an. Dan mereka telah menyampaikan semua dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyembunyikan sedikit pun. وجاهدوا بذلوا جهدًا في جميع أنواع الجهاد. Mereka juga berjihad, ya, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jihad. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Kita beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. Dan dengan segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah dari nama-nama mereka. وصفاتهم. Dan sifat-sifat mereka. والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها. Dan seluruh mukjizat dan ayat-ayat dan tanda-tanda Allah yang diberikan kepada mereka. والأخبار التي جاءت عنهم. Dan berita-berita yang datang tentang mereka. نؤمن أن أول أنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. Kita beriman bahwa pertama nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Wa awwal ar-rusul Nuh alaihi salatu wassalam. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa khatam al-anbiya wa rusul nabiyyana Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan penutup nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man idda'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'da maut an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadhib wa kafir kufr akbar wallahu a'lam. Semua yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah pendusta dan dia juga telah terjatuh kepada jurang kekufuran. Nah.